Pelajaran ke-7, belajar nahwu tanpa guru bersama Ustaz Didik Suyadi Hafidhullah Ta'ala. Bab penjelasan tabel isim dan macam isim mabni. Kami ucapkan selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, dan kita pada pertemuan yang kemarin telah membahas tentang i'rab dan bina, itu definisi i'rab, kemudian sedikit dari contoh i'rab, kemudian definisi dari bina dan contoh-contohnya. Pendengar di muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ulang sedikit bahwasanya yang namanya i'rab adalah takyiru awakhiril kalimi bisababi dukhulil amili, yaitu perubahan keadaan akhir suatu kata disebabkan masuknya amil, maka inilah i'rab. Dan i'rab dalam bahasa Arab ada 4. Nah, ini penting untuk dihafalkan. I'rab dalam bahasa Arab itu ada 4. Yang pertama marfu, yang kedua mansub, yang ketiga majrur, dan yang keempat majzum. Ini i'rab dalam bahasa Arab. Kemudian untuk isim, untuk kata benda yaitu isim, maka ada 3 i'rabnya. Jadi untuk isim, dari keempat i'rab yang ada dalam bahasa Arab, isim memiliki 3 i'rab, sedangkan fi'il juga memiliki 3 i'rab. Untuk i'rabnya isim adalah marfu, mansub, dan majrur. Tidak akan pernah ada isim yang i'rabnya majzum. Sedangkan fi'il, i'rabnya marfu, mansub, dan majzum. Enggak akan pernah ada fi'il yang i'rabnya majrur. Maka perlu diingat, perlu dihafalkan istilah marfu, mansub, majrur, sama majzum. Ini adalah i'rab yang ada dalam bahasa Arab. Dan telah kita pelajari bahwasanya mulai kita mempelajari isim huruf mufrad sampai isim layam sorif, sampai isim yang ke-9, maka itu semuanya adalah isim mu'rob. Apa itu isim mu'rob? Isim mu'rob itu adalah isim yang bisa berubah keadaan akhirnya ketika dia masuk ke dalam kalimat, ya. Ketika dia masuk ke dalam kalimat, ada amil, ada sesuatu yang merubahnya, maka dia keadaan akhirnya bisa berubah. Maka inilah namanya isim mu'rob. Dan inilah hukum asalnya isim. Jadi hukum asal isim, maka dia mu'rob, bisa berubah ketika masuk ke dalam kalimat. Nanti ada sebagian isim-isim yang istilahnya mabni, yaitu keadaannya tetap ketika masuk dalam kalimat. Tetapi hukum asal isim, atau kita katakan mayoritas isim, dia dihukumi mu'rob, yaitu ketika masuk ke dalam kalimat, maka dia bisa berubah. Apa saja isim yang mu'rob? Maka dalam kitab Al-Muyassar, isim mu'rob disebutkan nanti ada 9. Mulai dari isim mufrad, mufanna, jamak mudhakar salim, jamak mu'annas salim, jamak taksir, asma'ul khomsah, isim maksur, isim mangkus, dan yang terakhir, isim layan sorif. Maka inilah isim yang mu'rob. Maka kita lihat sekarang dalam kitab Al-Muyassar, halaman yang ke-13, penulis membuat tabel. Jadi Ustaz Ajeng Zakaria membuat tabel ringkasan untuk i'robnya isim. Maka kita lihat, al-asma'u al-mu'robatu wa'alamatu i'robiha. Isim-isim yang mu'rob dan tanda-tanda dari i'rob isim tersebut. Jadi di sini disebutkan isim-isim yang mu'rob ada 9,
kemudian tandanya apa saja. Karena i'rabnya isim itu cuma ada 3 kemungkinan, maka di sini ditulis i'rabnya isim, ima dia marfu, ya, marfu'un, yang kedua mansubun, yang ketiga majrurun. Jadi marfu'un, mansubun, majrurun, karena inilah i'rabnya isim. Kemudian di situ dilihat untuk kolom yang paling kanan ada al-asma'u, yaitu isim-isim, contohnya mulai isim mufrad sampai isim layan sorif. Kemudian kolom berikutnya untuk marfu, di situ ada mithlu, ada contoh katanya, al-alamatu, dan tandanya. Demikian juga untuk mansub dan majrur. Maka kita lihat contoh yang pertama, yaitu untuk isim mufrad. Jadi untuk isim mufrad, ketika marfu, jadi isim mufrad, ketika marfu, dia tandanya, alamatnya adalah dhammah. Contohnya waladun, ya kan? Seorang anak laki-laki. Maka dia posisinya ketika marfu, tandanya adalah dhammah. Maka ini untuk penting untuk dihafalkan. Bahwasanya isim mufrad, ketika dia marfu, tandanya adalah dhammah. Contohnya waladun, misalnya dalam contoh adalah hada waladun. Ini adalah seorang anak laki-laki. Maka waladun di situ i'rabnya marfu dengan tanda dhammah. Kenapa tandanya dhammah? Karena waladun adalah isim mufrad. Maka ini diingat ketika kita mengi'rab suatu kata, maka kita lihat dulu i'rabnya apa, ya kan? Tandanya apa, kemudian mengapa dia tandanya demikian. Jadi misalnya ada kata ja'a waladun solihun, misalnya telah datang seorang anak laki-laki yang soleh, maka waladun di situ dalam kalimat ja'a waladun solihun, ya, waladun itu kita katakan nanti i'rabnya marfu, ya kan? I'rabnya marfu dengan tanda dhammah. Kenapa tandanya dhammah? Karena waladun dalam kalimat ja'a waladun solihun merupakan isim mufrad. Nanti kedudukannya dia ke dalam kalimat sebagai subjek, atau nanti istilahnya adalah fa'il. Insyaallah kita akan masuk ke pembahasannya. Yang jelas bahwasannya isim mufrad ketika dia marfu itu tandanya dhammah. Kemudian ketika mansub bisa berubah menjadi waladan. Tandanya apa? Tandanya adalah fathah. Misalnya saya telah melihat seorang anak laki-laki yang soleh. Ra'aitu waladan solihan. Saya telah melihat seorang anak laki-laki yang soleh. Maka waladan solihan. Maka waladan dalam kalimat ra'aitu waladan solihan, kita katakan i'rabnya mansub dengan tanda fathah. Tandanya adalah fathah. Waladan, tandanya adalah fathah. Kenapa tandanya fathah? Karena waladan adalah isim mufrad. Waladan adalah isim mufrad. Dan kedudukannya nanti dia istilahnya sebagai objek, maf'ul bih. Salah akan masuk ke pembahasannya. Yang jelas kaidahnya bahwasanya isim mufrad ketika dia mansub tandanya adalah fathah. Kemudian di sini disebutkan ketika majrur, ya. Isim mufrad ketika majrur alamatnya adalah kasroh. Contohnya waladin, ya. Contohnya adalah waladin, maka dia majrur. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan idza mata al-insanu in qata'a amaluhu illa min thalath. Apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 hal. Salah satunya adalah wa waladin solihin yad'u lahu. Dan seorang anak laki-laki yang soleh yad'u lahu, yang mendoakan orang tuanya. Waladin solihin. Maka
Dalam hadis ini waladin, dia dibaca waladin, boleh dibaca waladin atau waladun. Apabila kita baca waladin, maka kita katakan i'rabnya dia majrur dengan tanda kasroh. Kenapa tandanya kasroh? Karena waladin adalah isim mufrad. Demikian pendengar Radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk isim mufrad ketika marfu tandanya dhammah, ketika mansub tandanya fathah, ketika majrur tandanya kasroh. Kemudian kita lanjutkan untuk al-musanna, yaitu isim yang dia menunjukkan dua, baik untuk muzakkar, untuk laki-laki maupun mu'annas, maka dihukumi musanna. Contohnya misalnya isim mufradnya waladun, untuk musannannya dulu kalau kita mau membuat musanna waladun ada dua kemungkinan. Ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Fungsinya di mana? Ketika kita membahas i'rab maka kita akan mengetahuinya. Maka kenapa cuma ada dua kemungkinan? Ya ketika musanna tersebut masuk ke dalam kalimat di i'rab maka di situ kita akan mengetahui. Maka contohnya di sini misalnya, jadi musanna ketika marfu, jadi kaidahnya isim musanna ketika posisinya dalam kalimat dia marfu, maka tandanya dengan alif. Jadi tandanya bukan dhammah tapi dengan alif. Contohnya waladani, ya kan? Waladani. Misalnya jaa waladani minal madrasati. Telah datang dua orang anak laki-laki dari sekolahan. Jaa waladani. Maka dalam kalimat jaa waladani minal madrasati, waladani dia i'rabnya marfu dengan tanda apa? Dengan tanda alif. Kenapa alif? Karena waladani dia musanna, isim musanna. Kemudian ketika mansub berubah menjadi waladaini. Jadi ketika mansub berubah menjadi waladaini, maka fungsinya ditambahkan ya dan nun ketika posisinya mansub. Ya, ketika musanna itu dalam kalimat i'rabnya mansub, maka kita pilih yang ketambahan ya dan nun. Misalnya saya telah melihat dua orang anak laki-laki, maka tidak boleh kita mengatakan ra'aitu waladani. Salah ini. Kenapa? Karena kalau mau kita mengatakan saya telah melihat dua orang anak laki-laki, dua orang anak laki-lakinya posisinya dalam kalimat tersebut sebagai objek, nanti istilahnya maf'ul bih. Dan kaidahnya dalam bahasa Arab bahwasanya objek atau maf'ul bih nanti dia i'rabnya adalah mansub. Oleh karena itu kita pilih musanna yang dia mansub, yaitu waladaini. Maka yang benar adalah ra'aitu waladaini. Maka waladaini di sini i'rabnya mansub. Tandanya apa? Kita katakan tandanya adalah ya, bukan fathah. Akan tetapi ya. Kenapa tandanya ya kok bukan fathah? Karena waladaini adalah musanna. Karena waladaini adalah musanna. Maka yang penting diingat ketika kita mau mengi'rab suatu kata dalam bahasa Arab, ditentukan i'rabnya apa, jadi marfu, mansub, majrur, atau nanti kalau fi'il apakah dia majzum, kemudian tanda marfu'nya apa, tanda mansubnya apa, tanda majrurnya apa, kemudian yang terakhir kenapa dia tandanya demikian, kenapa dia marfu' tandanya dhammah, oh dia isim mufrad. Demikian seterusnya. Kemudian ketika majrur, jadi isim musanna, ketika majrur tandanya juga sama dengan mansubnya, yaitu ya. Contohnya waladaini, misalnya marurtu biwaladaini fil masjidi. Saya telah bertemu dengan dua orang anak laki-laki di masjid, ya kan? Marurtu biwaladaini, kemasukan huruf jar ba. Maka enggak boleh kita mengatakan marurtu biwaladani, karena majrurnya isim musanna adalah dengan tanda ya. Maka kita pilih yang waladaini. Maka waladaini dalam kalimat marurtu biwaladaini fil masjidi,
Waladaini di sini i'rabnya majrur dengan tanda ya. Kenapa ya? Karena dia musanna. Kenapa tidak kita katakan dia i'rabnya mansub? Padahal sama, kalau mansub tandanya juga ya. Maka kita katakan iwaladaini di sini i'rabnya majrur karena kemasukan huruf jar. Maka dilihat, meskipun isim musanna ketika mansub dan majrur tandanya sama-sama ya, tapi kita bisa menentukannya apakah dia mansub atau majrur ketika masuk ke dalam kalimat. Apabila musanna tersebut sebagai objek, maka dia i'rabnya adalah mansub. Apabila dia kemasukan huruf jar, maka i'rabnya adalah majrur. Dan tanda majrurnya suatu isim itu tidak hanya kasroh, akan tetapi dilihat jenis isimnya. Apabila dia musanna, maka kita katakan tandanya adalah ya. Pendengar di muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan jenis isim yang ketiga, kita masuk ke pembahasan jamak. Jamak yang pertama adalah jamak mudzakkar salim, yang jam'ul mudzakkari as-salimu, jamak mudzakkar salim. Maka kaidahnya jamak mudzakkar salim ketika dia marfu tandanya adalah wawu. Adik jamak mudzakkar salim ketika dia marfu tandanya adalah wawu. Contohnya misalnya muslimuna. Jadi contohnya adalah al-muslimuna. Maka al-muslimuna di sini i'rabnya marfu dengan tanda wawu. Kenapa tandanya wawu? Karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Misalnya ja'a al-muslimuna. Ya. Telah datang, ya kan? Kaum muslimin. Ja'a al-muslimuna. Maka kita katakan demikian. Al-muslimuna dalam kalimat ini i'rabnya marfu, tandanya adalah wawu karena dia jamak mudzakkar salim. Nanti kedudukannya dia sebagai subjek, sebagai pelaku, atau istilahnya fa'il. Kemudian yang kedua, jamak mudzakkar salim ketika mansub tandanya adalah ya. Contohnya, maka muslimuna menjadi muslimina. Muslimuna menjadi muslimina. Jadi diingat, jamak mudzakkar salim ketika dia mansub, tandanya adalah ya. Demikian juga ketika majrur, tandanya sama, yaitu ya, muslimina. Tetapi yang membedakan adalah ketika dia sudah masuk ke dalam kalimat. Kalau kemasukan huruf jar, jangan kita katakan i'rabnya mansub, tetapi majrur. Marortu bil muslimina, misalnya. Maka apa i'rab al-muslimina dalam kalimat? Marortu bil muslimina, saya telah bertemu dengan kaum muslimin. Maka kita katakan karena dia kemasukan huruf jar, ba, maka al-muslimina i'rabnya adalah majrur, bukan mansub, tapi majrur, tandanya adalah ya. Mengapa ya? Karena dia jamak mudzakkar salim. Insyaallah jelas. Kemudian yang keempat adalah jam'u al-mu'annathi as-salimu, jamak mu'annath salim. Itu jamak mu'annath salim, contohnya muslimatun, ya kan? Muslimatun, posisinya ketika marfu. Maka kaidahnya jamak mu'annath salim ketika marfu tandanya adalah dhammah. Sedangkan ketika mansub ataupun majrur tandanya sama, yaitu kasroh. Maka ini penting untuk dihafalkan. Jadi tabel halaman 13 yang ada dalam kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, bagi seorang yang dia mempelajari ilmu nahwu, maka hendaknya dia benar-benar menghafalkannya dan memahaminya. Ya, hafalkan. Jadi ada 9 isim yang mu'rab. Kemudian i'rabnya ada 3, marfu, mansub, majrur. Ketika marfu isim A, misalnya tandanya apa? Ketika mansub apa, ketika majrur apa. Maka ini penting untuk dihafal. Maka jamak mu'annats salim ketika dia marfu tandanya adalah dhammah. Muslimatun, ya, misalnya dahabat muslimatun. Maka muslimatun di sini i'rabnya marfu dengan tanda dhammah. Taknya itu di dhammah.
Sedangkan mansub dan majrurnya sama tandanya, yaitu kasroh. Maka dulu kita katakan tidak akan ada jamak muannats salim yang harokat tak maftuhahnya, tak yang terakhir itu harokatnya fathah. Maka apabila kita mau mengatakan saya telah melihat, ya kan, kaum muslimat, tidak boleh kita katakan ra'aitu muslimatan. Maka ini salah. Yang benar adalah ra'aitu muslimatin. Maka intinya bahwasannya jamak muannats salim ketika dia mansub ataupun majrur tandanya adalah kasroh. Nanti dilihat, ditentukan, kita mengetahui mansub majrurnya ketika dia sudah masuk ke dalam kalimat. Kemudian kita lanjutkan poin yang kelima, yaitu jam'ut taksir. Jamak taksir, yaitu jamak yang dia menunjukkan lebih dari dua dan terjadi perubahan dari bentuk mufradnya. Misalnya isim mufrad waladun, jamaknya adalah auladun. Jamaknya adalah auladun. Karena waladun, dia bukan nama, ya kan? Bukan nama orang, ya kan? Bukan nama kota, dan dia juga bukan sifat. Maka jamaknya adalah jamak taksir. Auladun contohnya. Maka kaidah untuk jamak taksir, jadi kaidah i'rab jamak taksir sama persis dengan isim mufrad. Saya ulang, kaidah i'rabnya jamak taksir itu sama persis dengan isim mu'rab, isim mufrad. Yaitu ketika marfu tandanya dhammah, ketika mansub tandanya fathah, dan ketika majrur tandanya kasrah. Maka auladun, auladan, auladin. Jadi kaidah untuk isim jamak taksir itu i'rabnya sama persis dengan isim mufrad, yaitu marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, dan majrurnya dengan kasrah. Kemudian kita masuk yang keenam, yaitu al-asma'u al-khamsatu. Isim-isim yang lima. Contohnya di sini abuka. Abuka. Ayy asma'ul khamsah dulu bisa menjadi abuka, abaka, sama abika. Kita mengetahui ketika kita sudah mempelajari masalah i'rab. Kaidahnya bahwasannya asma'ul khamsah, dulu kita sudah sampaikan syarat-syarat asma'ul khamsah, sebagiannya, meskipun tidak semuanya, ada satu syarat yang belum disampaikan. Jadi asma'ul khamsah itu ketika marfu tandanya adalah waw, abuka, ya kan, setelah ba itu ada waw. Misalnya ja'a abuka, telah datang bapakmu. Maka abuka di sini i'rabnya marfu dengan tanda waw. Kenapa? Asma'ul khamsah. Karena abuka adalah asma'ul khamsah. Kemudian asma'ul khamsah ketika mansub tandanya adalah alif. Ra'aitu abaka, ya kan? Abaka. Enggak boleh kita katakan ra'aitu abuka. Jadi yang benar ra'aitu abaka. Maka abaka i'rabnya mansub dengan tanda alif. Kemudian kaidah berikutnya, asma'ul khamsah ketika majrur tandanya adalah ya, bukan kasroh, akan tetapi ya. Marartu bi abika. Ketika kemasukan huruf jar ba, maka bi abika. Tidak boleh kita mengatakan bi abuka atau bi abaka, akan tetapi kita katakan bi abika. Oleh karena itu isim, ya, asma'ul khamsah ketika majrur tandanya adalah ya. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita lanjutkan, yaitu poin yang ketujuh untuk isim maksur, ya, isim maksur. Jadi isim maksur itu adalah isim yang diakhiri oleh alif lazimah yang pun bentuknya seperti ya, meskipun tidaklah setiap isim maksur diakhiri oleh alif lazimah yang bentuknya seperti ya, meskipun tidak semuanya demikian. Contohnya ad-dunya, ad-dunya itu isim maksur, akan tapi nanti tulisannya setelah ya itu alif biasa. Jadi isim maksur adalah isim yang diakhiri oleh alif lazimah, sedangkan huruf sebelumnya harokatnya fathah. Maka kaidah untuk i'rab isim maksur, ketika dia marfu, tandanya dhammah. Ketika mansub, ketika marfu tandanya dhammah, tetapi ada istilah ketambahan muqaddarah.
Jadi tandanya adalah dhammah muqaddarah. Ketika mansub tandanya fathah muqaddarah. Ketika majrur tandanya kasroh muqaddarah. Ada istilah muqaddar. Kenapa demikian? Jadi dijelaskan oleh para ulama nahwu bahwasannya tadi kita katakan isim maksur adalah isim yang diakhiri oleh alif lazimah. Sedangkan huruf sebelum alif lazimahnya harokatnya fathah. Contohnya misalnya al-fata. Contohnya adalah al-fata. Misalnya koma al-fata. Seorang pemuda telah berdiri. Jadi koma al-fata. Maka dalam kalimat koma al-fata, al-fata di sini kita katakan i'rabnya marfu. Tandanya adalah dhammah muqaddarah. Dhammah yang dia muqaddar. Kenapa? Karena alif dikatakan oleh para ulama sebabnya kenapa dhammah muqaddarah adalah at-ta'addur, ya kan? Karena alif itu tidak mungkin menerima harokat. Jadi enggak mungkin kita memberikan harokat dhammah kepada alif. Oleh karena itu dikatakan dhammah muqaddarah sebabnya adalah ta'addur. Karena memang tidak mungkin alif itu menerima harokat baik itu dhammah, fathah maupun kasroh. Oleh karena itu dikatakan ketika isim maksur itu marfu, tanda i'rabnya adalah dhammah muqaddarah. Ketika mansub fathah muqaddarah. Kenapa? Karena alif untuk al-fata tidak mungkin alifnya menerima harokat fathah. Alif itu tidak menerima harokat. Artinya harokatnya sukun. Tidak menerima harokat. Jadi harokatnya adalah sukun. Demikian juga ketika majrur, maka tandanya kasroh tetapi muqaddarah. Maka diingat, i'rabnya untuk isim maksur, ketika marfu tandanya dhammah muqaddarah, ketika mansub fathah muqaddarah, ketika majrur adalah kasroh muqaddarah. Kemudian kita lanjutkan isim yang kedelapan, yaitu isim mangkus. Apa itu isim mangkus? Yaitu isim yang diakhiri oleh ya lazimah, dan harokat huruf sebelum ya lazimahnya adalah kasroh. Maka ini isim mangkus. Dan ya itu bisa menerima harokat. Yani, ya itu bisa menerima harokat. Ya lazimah itu bisa menerima harokat. Beda dengan alif lazimah. Beda dengan isim maksur. Contoh isim mangkus misalnya al-qadi. Jadi al-qadi. Al-qadi diakhiri oleh ya lazimah. Kemudian do-nya itu hurufnya harokatnya kasroh. Maka dia adalah isim mangkus. Di isim mangkus, kaidahnya ketika marfu, tandanya adalah dhammah muqaddarah. Ada istilah dhammah muqaddarah. Yang ditakdirkan bahwasanya aslinya, ya kan, dalam ya tersebut itu ada dhammahnya. Tetapi kenapa tidak kita katakan al-qadiyu, dengan ya-nya harokatnya dhammah? Orang Arab, bahwasanya kalau dari harokat kasroh langsung naik ke dhammah itu berat. Maka istilahnya al-qadi, dia i'rabnya marfu dengan tanda dhammah muqaddarah, istilahnya adalah thiqal, ya kan, berat di lidahnya orang Arab. Maka mereka tidak mengatakan al-qadiyu, akan tetapi al-qadi. Misalnya dahaba al-qadi, ya kan, seorang hakim telah pergi. Al-qadi, enggak boleh kita katakan dahaba al-qadiyu, meskipun ya lazimah itu mungkin menerima harokat. Akan tetapi karena ya yang berharokat domah yang sebelumnya doknya harokatnya kasroh ini berat di lidahnya orang Arab, maka mereka cukup mengatakan al-qadi. Jadi dalam kalimat dahaba al-qadi, al-qadi i'rabnya marfu, tandanya apa? Bukan domah saja, akan tetapi domah muqaddarah. Kenapa domah muqaddarah? Karena al-qadi adalah isim mangkus. Kemudian ketika mansub, ya kan, misalnya saya telah melihat seorang hakim,
maka menjadi ro'aitu al-qadiyah. Yang ya-nya harakatnya ada. Kenapa? Karena ringan orang Arab kalau setelah kasroh ada huruf yang dia difathahkan. Al-qadiyah. Maka tandanya al-qadiyah di sini i'rabnya mansub dengan tanda fathah. Bukan fathah muqaddarah karena ya-nya terdapat harakat fathah. Maka kita katakan ro'aitu al-qadiyah, al-qadiyah dia i'rabnya mansub dengan tanda fathah karena dia isim mangkus. Kemudian ketika majrur juga al-qadi, ya, ketika majrur tandanya kasroh muqaddarah, bukan al-qadi. Demikian. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan ke isim yang terakhir di tabel halaman 13 di kitab Al-Muyassar, yaitu al-ismu alladhi la yansorifu. Isim la yansorif, nama lainnya mamnu'un minasorfi atau ghairu munsorif. Apa itu isim la yansorif? Yaitu yaitu al-ismu alladhi la yadkhulu alaihi at-tanwinu, isim yang tanwin itu tidak boleh masuk kepadanya. Atau kita katakan isim la yansorif itu adalah isim yang selamanya tanwin itu tidak masuk dalam isim tersebut, dan nanti ketambahan ketika la yansorif tersebut majrur tandanya adalah fathah. Ini hukum asalnya isim la yansorif jika memenuhi dua syarat, nanti insya Allah akan disebutkan. Kita lihat contohnya isim la yansorif adalah Aisyatu. Jadi isim la yansorif ketika marfu itu tandanya dhammah. Contohnya Aisyatu, ya kan? Qalat Aisyatu. Misalnya Aisyah telah berkata. Aisyatu dalam kalimat qalat Aisyatu i'rabnya marfu dengan tanda dhammah. Tandanya adalah dhammah. Sedangkan ketika mansub tandanya adalah fathah. Aisyata. Untuk majrurnya sama. Jadi isim la yansharif majrurnya bukan tanda kasroh, akan tetapi juga tandanya fathah. Aisyata. Maka Aisyata. Maka kalau kita lihat, kita sering dengar misalnya di hadis-hadis an Aisyata, dari Aisyah, tidak dikata-katakan an Aisyati. Ya, kenapa? Karena Aisyah itu adalah isim la yansharif, yaitu ketika dia majrur tandanya adalah fathah bukan kasroh, dan dia tidak boleh ditanwin. Maka tidak boleh kita katakan an Aisyatan karena dia la yansharif, tidak boleh ditanwin. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sudah selesai membahas tentang jenis-jenis isim mu'rab dan i'rabnya apa, ada marfu, ada mansub, ada majrur, serta tanda-tandanya. Jadi ketika marfu tandanya apa, ketika mansub tandanya apa, ketika majrur apa. Maka ini hendaknya kita berusaha sungguh-sungguh untuk menghafalkannya. Jadi untuk menghafal. Jadi menghafal, kita ingatkan bahwasannya seorang itu juga membutuhkan hafalan ketika belajar. Tidak hanya yang penting itu pemahaman, hafalan juga dibutuhkan. Oleh karena itu para ulama dulu ketika mereka masih kecil, maka mereka dididik oleh orang tua mereka untuk menghafal Al-Quran, ya kan? Menghafal hadis. Maka ini menunjukkan pentingnya suatu hafalan. Jadi menghafal itu penting. Jadi menghafal itu diperlukan. Tidak hanya apa? Tidak hanya pemahaman. Maka menghafal terlebih dahulu, kemudian baru kita bisa memahami. Menghafal itu penting. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan ke halaman 14. Ada di sana ada tamrin, ada latihan. Udkur al-marfu'a wal-mansuba wal-majrura wa'alamata kullin minha. Jadi sebutkan i'rab untuk kata-kata yang ada di bawah ini, apakah i'rabnya marfu, mansub, majrur, serta tandanya itu apa. Tanda marfunya apa,
tanda mansubnya apa dan tanda majrurnya apa. Contoh yang pertama, dzalimuna, orang-orang yang zalim. Dzalimuna, apa di sini i'rabnya? Maka dia i'rabnya adalah marfu, ya. I'rabnya marfu, tandanya apa? Apakah tandanya dhammah? Bukan. Dzalimuna marfu dengan tanda wawu. Kenapa tandanya wawu? Karena dzalimuna adalah jamak mudzakkar salim. Dan tadi sudah disampaikan kaidahnya bahwasanya jamak mudzakkar salim ketika marfu tandanya adalah wawu. Yaumin. Yaumin, i'rabnya di sini adalah dia majrur dengan tanda kasrah. Kenapa dia tandanya kasrah? Karena yaumin adalah isim mufrad. Kemudian lailatun, satu malam. Lailatun, i'rabnya adalah marfu dengan tanda dhammah karena lailatun juga isim mufrad. Kemudian Abi Hurairata. Ini masih ingat? Abi Hurairata. I'rabnya apa di sini? Abi Hurairata. I'rabnya adalah majrur. Dengan tanda apa? Tandanya adalah ya. Kenapa tandanya ya? Karena Abi Hurairata adalah asma'ul khamsah. Saya ulang. Abi Hurairata, i'rabnya adalah majrur. Dengan tanda ya, karena dia adalah asma'ul khamsah. Asma'ul khamsah itu terdiri dari dua kata. Kata yang pertama namanya mudhaf, yang kedua adalah mudhaf ilaih. Dan mudhaf ilaih kaidahnya semua mudhaf ilaih, nanti ada kaidah semua mudhaf ilaih itu i'rabnya majrur. Jadi semua mudhaf ilaih i'rabnya majrur. Tinggal kita lihat mudhaf ilaihnya itu berasal dari isim apa. Kalau isim mufrad maka majrurnya tandanya kasrah. Akan tapi kalau isim-isim yang lain belum tentu majrurnya tandanya adalah kasrah. Di sini Abi dia majrur tandanya ya. Hurairata ini mudhaf ilaihnya. Maka Hurairata i'rabnya apa? Sama i'rabnya majrur. Tandanya apa? Apakah kasrah? Bukan. Hurairata majrur dengan tanda fathah. Kenapa fathah? Karena Hurairata adalah al-ismu alladhi la yansorifu. Isim la yansorif. Maka tidak boleh kita katakan, meskipun Hurairata di sini mudhaf ilaih, tidak boleh kita katakan Abi Hurairati. Apalagi kita katakan Abi Hurairatin. Ya, salah lagi. Kemudian dhulumatun. Dhulumatun. Maka dia kata-katakan, i'rabnya adalah marfu, tandanya adalah dhammah, karena dulumatun adalah jama' mu'anas salim. Dia jama' mu'anas salim. Dari dhulmatun. Kemudian bimu'minina. Mu'minina di sini i'rabnya apa? Mu'minina i'rabnya adalah majrur. Dengan tanda ya karena dia jama' mudzakkar salim. Kenapa tidak kita katakan mansub? Karena sudah ada huruf jar sebelumnya. Maka bimu'minina di sini adalah i'rabnya adalah majrur dengan tanda ya karena dia jamak mudzakkar salim. Qulubihim ada dua kata, qulubi dan him. Ini adalah dhamir kata ganti. Qulubihim i'rabnya adalah majrur dengan tanda kasrah. Kenapa kasrah? Karena dia jamak taksir. Jadi qulubi itu jamak taksir dari isim mufrad qalbun. Anfusahum, jiwa-jiwa mereka. I'rabnya adalah mansub dengan tanda fathah. Anfusa. Di situ. Humnya itu adalah dhamir. Di anfusa, kenapa dia tandanya fathah? Karena dia jamak taksir dari nafsun. Jadi nafsun itu isim mufrad. Jamak taksirnya adalah anfusun. Karena di sini anfusa dia mudhaf. Ya kan? Mudhaf. Maka syarat mudhaf gak boleh di tanwin. Maka menjadi anfusahum. Tijaratuhum, perniagaan mereka, perdagangan mereka. Tijaratu itu kata yang pertama, hum kata yang kedua. Oleh karena itu tijaratu di sini i'rabnya marfu dengan tanda dhammah karena dia isim mufrad,
isim mufrad. Kenapa tijaratu dalam kalimat? Tijaratuhum tidak ditanwin? Jawabannya tijaratu di sini mudhaf. Dan salah satu syarat mudhaf tidak boleh ditanwin. Aina ini. Aina ini. I'rabnya apa? Aina ini di sini. Kita katakan aina ini di sini i'rabnya bisa mansub, bisa majrur. Bisa mansub, bisa majrur. Aina ini artinya dua mata, ya kan? Ainain, dua mata. I'rabnya dia mansub, tandanya ya, karena dia isim musanna. Atau kita katakan majrur, ya kan? Dengan tanda ya, karena dia musanna. Bil huda, dengan petunjuk. Ada kemasukan huruf cer, ba. Maka al-huda i'rabnya majrur, nah, tinggal tandanya. Tandanya apa? Al-huda majrur dengan tanda kasroh mukaddarah. Kenapa? Karena al-huda adalah isim maksur. Bil kafirina, untuk orang-orang kafir. Al-kafirina di sini i'rabnya majrur dengan tanda ya, karena dia jamak mudzakkar salim yang kemasukan lam jir. Jannatani, dua surga. Maka musanna dia. I'rabnya adalah marfu dengan tanda alif. Wal hijaratu, hijarah batu, ya. Ya i'rabnya marfu dengan tanda dhamma karena isim mufrad. Abu Talibin. Jelas, Abu Talibin i'rabnya marfu dengan tanda waw karena dia asma'ul khamsah. Talibin mudhaf ilaihnya. Bil qadi, milik atau untuk hakim. Al qadi di sini i'rabnya majrur dengan tanda kasrah muqaddarah karena dia isim maksur. Dha ilmin, yang memiliki ilmu. Dha di sini artinya sahib. Oleh karena itu dha di sini termasuk asma'ul khamsah. Dha ilmin, jadi ilmin ini mudhaf ilaihnya, dhanya mudhaf. Dha di sini i'rabnya mansub dengan tanda alif karena dia asma'ul khamsah. An Aisyata, Aisyata i'rabnya majrur dengan tanda fathah karena dia asma apa? Karena dia isim la yansharif yang kemasukan huruf jar an. Dan Aisyah karena dia la yansharif, oleh karena itu tanda majrurnya adalah dengan fathah. Pendengar di muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tamrin atau latihan untuk permasalahan i'rab. Sekali lagi, yang penting untuk kita hafalkan adalah tabel di halaman 13, 9 jenis isim mu'rab, ketika marfu' tandanya apa, ketika mansub tandanya apa, ketika majrur tandanya apa. Dan untuk yang terakhir, dalam pertemuan pada pagi hari ini, kita lanjutkan, yaitu tadi kita katakan bahwasanya hukum asal isim adalah mu'rab. Yaitu 9 isim yang telah kita jelaskan sebelumnya, yang telah kita bahas, semuanya adalah isim mu'rab. Yaitu ketika kemasukan amil ke dalam kalimat, yani ketika dia berada di dalam kalimat, kemudian ada amil padanya, maka dia keadaannya berubah. Maka ini dikatakan isim mu'rab. Dan hanya ada sedikit isim-isim yang mabni. Oleh karena itu di kitab Al-Muyassar, di sini dirinci apa saja isim-isim yang mabni. Artinya, isim tersebut ketika masuk ke dalam kalimat, kemudian ada amil masuk padanya, ada kata yang seharusnya, apabila masuk ke isim mu'rab bisa berubah kata tersebut, maka dia tetap keadaannya. Maka ini namanya isim yang mabni. Ada berapa isim yang mabni? Di kitab Al-Muyassar disebutkan bahwasanya al-asma'u al-mabniyatu, isim-isim yang mabni ada 5. Yang pertama adalah ismud domiri, isim domir, kata ganti. Contohnya huwa, dia seorang laki-laki. Anta, engkau seorang laki-laki. Ana, saya. Nahnu, kami. Antum, kalian, para laki-laki. Anti, engkau seorang perempuan. Hiya, dia seorang perempuan. Maka ini semuanya mabni ketika masuk dalam kalimat. Huwa ya tetap hiya, enggak bisa menjadi huwu atau huwi. Ya, tetap huwa. Jadi anta ya enggak bisa, anta ya tetap menjadi anta. Enggak bisa berubah menjadi antu atau anti. Ya. Anti ada sendiri, bukan anta yang berubah menjadi anti. Maka ini adalah isim domir. Dan nanti insya Allah akan ada pembahasan perincian tentang permasalahan ad-domairu, yaitu domir-domir.
Intinya bahwasanya semua dhamir, semua kata ganti dalam bahasa Arab dia mabni. Apa maksudnya mabni? Yaitu ketika dia berada di dalam kalimat, kemudian kemasukan amil padanya, yang seandainya amil tersebut masuk ke dalam isim mu'rob bisa merubah isim mu'rob, akan tapi dia tetap. Maka ini dikatakan isim yang mabni. Yang kedua adalah ismul isyarati, isim isyarah, kata tunjuk. Yaitu ada hada, hadani haula'i, hadihi hadani haula'i, dalika danika ula'ika, tilka danika ula'ika. Di sini hada, hadani haula'i, hadihi hadani haula'i, ini namanya isyarah untuk qarib, sesuatu yang dekat. Sedangkan dalika danika ula'ika, tilka danika ula'ika, ini isyarat untuk sesuatu yang baid, sesuatu yang jauh. Oleh karena itu hada sampai haula'i itu nanti artinya ini, sedangkan dalika sampai ula'ika itu artinya itu. Kemudian dalam bahasa Arab dibedakan, apabila kata yang ditunjuk itu mudzakkar maka menggunakan hada, hadani haula'i. Kalau dia mu'annas, dan mu'annasnya itu dekat, menggunakan hadihi hadani haula'i. Sedangkan apabila katanya tersebut mudzakkar dan yang ditunjuk itu jauh, maka menggunakan dalika danika ula'ika. Kalau dia mu'annas menggunakan tilka danika ula'ika. Kemudian sedangkan apabila katanya tersebut menunjukkan satu, maka menggunakan hada. Kalau dia satu dan dekat, misalnya hada Muhammadun, ini adalah Muhammad. Kalau dua, hadani Muhammadani. Kalau banyak, misalnya haula'i muslimuna. Maka demikian. Ini, jadi dalam bahasa Arab itu untuk isyarah itu ada isyarat untuk sesuatu yang dekat, sesuatu yang jauh, kemudian jenis yang mudzakkar atau mu'annas, kemudian jumlahnya. Jumlahnya itu satu, dua, atau lebih dari dua. Maka ini dibedakan semuanya. Jadi, kata tunjuk hada itu menunjukkan, mengisyaratkan sesuatu yang dekat, mudzakkar, dan jumlahnya satu. Kalau hadani mengisyaratkan sesuatu yang dekat, dia musanna dan dia mudzakkar, jadi musanna dan mudzakkar. Sedangkan haula'i dia menunjukkan isyarat sesuatu yang dekat, jumlahnya lebih dari dua dan dia mudzakkar. Dan seterusnya, demikian seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah al-ismu al-mausulu, isim mausul, kata sambung, nanti artinya yang sama nanti. Ada perbedaan apakah dia mudzakkar atau mu'annas, dan ada perbedaan apakah jumlahnya satu, dua, atau lebih dari dua. Alladhi itu isim mausul, kata sambung untuk sesuatu yang dia itu mudzakkar, jumlahnya satu. Alladhani dua. Alladhina dia lebih dari dua. Allati, jadi allati dia untuk mu'annas. Alladhani untuk dua. Allati atau allai dia untuk jamak. Jadi jamak mu'annas. Yang keempat adalah ismul istifhami, isim istifham, yang menunjukkan, ya kan, istifham itu untuk bertanya, jadi kata tanya. Contoh man, siapa, ya kan? Misalnya man huwa, siapa dia? Kaifa, bagaimana, ya kan? Kam, berapa, ya kan? Kam umruka, berapa umurmu, ya kan? Mata, kapan, ya kan? Mata, tarji'u, kapan engkau kembali, ya kan? Aina, di mana? Maka ini semuanya adalah isim istifham. Dan isim istifham ini termasuk isim-isim yang mabni. Oleh karena itu man ya tetap man. Dalam posisi mana dia, dimanapun posisinya ya tetap man, ya. Ketika masuk dalam kalimat, baik posisinya, dimanapun dia posisinya, maka dia tetap man. Kaifa juga demikian. Kemudian yang kelima, ismu syarti, yang terakhir adalah isim syarat. Yang untuk isim syarat. Contohnya adalah man, artinya barang siapa. Ma, apa saja. Mata, kapan saja. Mahma juga, apa saja. Maka ini semuanya contoh-contoh dari isim syarat. Kami ulangi bahwasanya hukum asal isim dalam bahasa Arab adalah mu'rob. Dan di sana ada isim-isim yang mabni. Apa saja isim yang mabni? Ada lima. Isim dhamir. Dan contoh-contohnya tadi sudah disebutkan, kemudian isim isyarah, isim mausul, isim istifham, dan isim syarat.
Dengar adik muslim yang dirahmati oleh Allah SWT. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Untuk perinciannya lebih jelas, ya kan, untuk isim domir, isim isaro, isim mausul, isim istifham, dan isim syarat, kita bisa mempelajarinya ketika kita belajar kitab-kitab yang lebih lanjut, misalnya di kitab mulakhas atau yang lainnya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian juga bermanfaat untuk saya yang kita akhiri. Jika ada kesalahannya, ana mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.